play it together. Hai semuanya. Oh iya, aku pasti tahu kalau channel YouTube aku namanya udah ganti ya menjadi Queen Rin Gaming. Karena aku kan di game Play Together ini pakai nama aku itu tuh Queen Rin, jadi biar matching aja gitu. Ya udah ya teman-teman. Kan kalian tahu tuh tentang undian ini nih, yang baju yang aku pakai ini undian apa ya namanya, unicorn lah, pelangi lah gitu. Jadi aku mau kasih tahu sesuatu. Kalian lihat berlian aku tinggal 8, kau nggak kenapa karena aku udah ikut undian itu ya. Jadi aku ini undian unicorn pelangi aku udah ikutin. Terus aku udah menghabiskan sekitar 700 berlian yang nggak aku record lupa saking deg-degannya, dan aku mendapatkan ini padahal udah 700 berlian lebih ya. Yang ini dua tuh aku nggak dapet, dan paling sebelnya tau nggak sih, ternyata ini tuh nipu. Dia kan di belakangnya ini kan latarnya tuh biru, berarti kan dia bukan VIP atau VVIP ya kan. Tapi kalian lihat dong ini info peluangnya, Pogo Stick Unicorn 1,5%. Ya ampun, bahkan dia peluangnya lebih kecil daripada rambut, daripada baju, daripada sayap unicorn. Ini peluangnya paling kecil 1,5%. Berarti kan seharusnya Pogo Stick ini tuh VVIP ya kan teman-teman. Berarti itu nih high gini. Ini penipuan loh teman-teman, supaya kita tuh merasa ini kan gede, ini pasti ini peluangnya karena latarnya biru, jadi kita main aja terus gacha ngabisin diamond, padahal peluangnya sedikit banget, cuma 1,5 tuh, 1,5 Pogo Stick Unicorn, rambutnya 2%, overall baju dressnya itu 7,5%, bahkan sandalnya yang katanya VIP itu 0,5%. Nipu banget, pantesan susah banget dapetinnya. Ya ampun, aku gak dapet karena aku pengen banget, sudah unicornnya lucu banget loh teman-teman. Dan ini lagi, ini kamu mau gak ikutan, lihat ya kereta bayi ini latarnya apa coba, warnanya hijau, berarti kan dia seharusnya lebih mudah ya kan mendapetinnya. Kereta by strawberry 3%, lebih sedikit, paling sedikit ya tuh, padahal peluangnya paling sedikit. Masa latarnya hijau, seharusnya ini kan latarnya pink kayak kopi sama kopi. Seharusnya dia tuh jalan di sini dong sama-sama 3%, kenapa ditaruhnya di sini? Itu tahu nggak kenapa? Supaya kita tertipu, kita tetap undi, ngabisin berlian, tapi nggak susah dapetinnya karena peluangnya sebenarnya kecil. Haha, si aku udah tertipu guys. Ya udah, aku cuma mau kasih tahu info itu aja ya buat kalian. Jadi kalian kalau mau main undian, main gacha, kalian lihat dulu info peluangnya. Kadang-kadang tuh dia nipu. Nih, lihat hasil aku ngundi. Yang banyak aku dapat adalah kursi pelangi. Dan nih, pelangi-pelangian ini. Padahal aku pengen sekali kuda itu. Kalian tahu kan kuda itu? Dia tuh lucu banget. Yang kemarin itu aku rekemin, ada yang udah dapet. Dan dia tuh ngabisin 2000 berlian lebih, 2700 buat ngedapetin kuda itu. Kuda itu kalau kita dilompatin gini, keluar cahaya pelangi gitu loh di ekornya. Lucu banget nggak? Rupanya pengen. Ya udah deh, aku cuma mau kasih tahu info itu aja buat kalian ya teman-teman. Semoga infonya bermanfaat. Oke, okay? Bye-bye. Jangan lupa, sorry ya kameranya. Oke deh, bye-bye. Jangan lupa like, comment, and share ya. Dah.